Nih, kita pencet. Kalau di Indonesia kita udah tahu caranya, guys. Cara bukanya, guys. Cara buka hotelnya gimana, Pak? Hotelnya? Pencet. Anda. Nih ada Rafli. Halo, Rafli. Nah, guys, ini gimana, Kak? Coba lihat Kak Remy dulu. Nggak mau dia kita gimana, guys? Kembali papan. Baru 2024, semoga tambah sukses. Amin. Amin. Dan jangan lupa subscribe. Ya sudah. Hey guys, welcome to my channel Asinda Basri. Jadi hari ini kita bakal pergi ke Balikpapan untuk tahun baru. Nah, buat kalian yang penasaran kita mau kemana aja, ikutin vlog aku hari ini ya. Pokoknya ingat, jangan lupa follow sosmed aku di sini. Let's go. Nih, aku bakal ngasih tahu yang ada di mobil ada siapa aja. Ini ada Rafli, ada Kapsan. Halo. Ini kita udah bawa barang banyak banget loh, guys. Tuh, mama aku masih di belakang bapakku. Jadi kita siap-siap dulu. Ini udah menunjukkan hampir jam 10. Kita mau OTW check-in dulu, habis itu baru kita jalan-jalan. Kita bakal review yang ada di Balikpapan. Let's go. Hai guys, kita nyampe mau makan dulu sebelum pergi Balikpapan, guys. Jadi kita di sini cobain makanan Kutai, guys. Kayak gini, guys. Ini makanannya agak melomander, Mak. Ikan apa? Ada ikannya, ada ayam, ada ikan. Situ. Kok apa? Nih guys, kita ada di mana nih ya? Mana nih, Mak? Di warung makanan itu apa? Bukan, tempatnya Jembayan. Oh, di Loduri. Oh, Loduri, guys. Kita di Loduri. Makasih ya. Kita di Loduri, guys. Nah, nih ikannya, guys. Tuh. Ada ikan lele, ikan nano, Mak. Tega. Pandang, ya. Pandang, guys. Kita pesan, guys. Kita di sini apa, Pak? Nih, guys. Kita lagi makan ya, guys. Ya, tuh. Ini makan ikan. Kalau ade, apa yang mana? Makan ayam. Masih oleng. Nih, kita coba makan dulu ya, guys. Hai guys, aku sudah nyampe di hotel aku, guys. Jadi aku nginep di Balikpapan itu di The Prima Hotel. Jadi aku bakal nge-review tempat ini, guys, karena ini pertama kalinya aku kesini, guys. Nah, di situ bagusnya cuma jalannya cukup menanjak ya, guys, ya. Tuh, lihat, guys, kita bisa lihat Balikpapan dari sini, guys. Nah, kalian lihat, guys, tuh bagus banget, ya Allah, masya Allah pemandangannya tuh. Hotel aku di sini, guys. Nah, ayo kita bakal nge-review untuk penginapannya, kamarnya. Karena kamar aku pas di atas sini. Kita let's go masuk yuk, guys. Ya, aku udah check in tadi, guys. Ayo. Ayo, Pak. Disini. Ayo, guys, kita naik, guys. Tadi aku udah check in. Jadi kita bakal naik ke atas. Let's go. Bagus, guys, di sini, guys. Nih, kita pencet. Kalau di Indonesia kita udah tahu caranya, guys. Cara bukanya, guys. Cara buka hotelnya gimana, Pak? Hotelnya? Pencet. Anda bagus nggak? Bagus. Apa namanya? Bagus ya? Bagus. Nah, kita bakal review, guys, untuk kamar hotelnya seperti apa. Bagus. Karena ini bagus. Berapa kali sudah masuk hotel, Pak? Jarang. Bagus. Jarang, guys. Namanya juga kan ini karena aku lagi habis dari Malaysia kemarin, langsung ajak bapakku untuk tahun baru. Jadi kita bakal lihat mamaku gimana. Jadi aku di sini pesan 2 kamar ya, guys. Nah, lokasinya bagus, guys. Dan di sini sejuk ya, guys, ya. Nih, kita ketok dulu, guys. Nih kamarnya nomor 312. Oke, kita lihat. Permisi.
Nah, ini dia yang Sup, sorry. Gimana nih? Nih ada Rafli, halo Rafli. Nah guys, ini gimana kak? Coba lihat kak Remy dulu. Nggak mau dia guys, gimana guys? Nah ini dia untuk kamar hotelnya. Oh my god. Bagus. Bagus banget tuh. Lihat, wow. Hotelnya sangat bersih guys. Ini untuk kamar mandinya ada air panasnya, ada sabunnya, semuanya lengkap tuh. Bagus, ini worth it ya guys ya. Terus tuh di sini ada Rafli dan pemandangannya teteng-teteng. Pemandangannya bagus banget ya. Balikpapan bisa terlihat dari sini. Oh my god, guys. Di situ ada kapal pontong, guys. Langsung kita interpaksi, guys. Jadi Asari gimana menurut kamu di sini? Bagus. Bagus ya. Edukasi. Kita bakal pergi ke Balikpapan, ke ini mau tahun baruan di Balikpapan. Ini pertama kali kita tahun baru di Balikpapan. Nanti kita bakal review Balikpapan apakah sebagus yang di TikTok. Pas tahun baru langsung kita antropoksi. Tunggu vlog aku, kita mau istirahat dulu. Nanti lanjut lagi kita malamnya tahun baru. Let's go. Guys, jadi malam ini kita bakal pergi ke tempatnya tante dan omaku. Jadi kita bakal tahun baru di sana, guys. Kita bakal tes ya, Pak ya. Pakai baju Malaysia loh, guys. Iya, Pak ya. Bagus enggak? Bagus. Oke. Guys, kurang, guys. Let's go. Let's kita pergi sana, guys. Nah, guys, jadi kita bakal pergi naik mobil ini. Nih ada Afsari juga. Jadi Balikpapan itu bagus banget ya ternyata ya guys ya, banyak lampu-lampunya. Terus tuh banyak orang juga kesini guys. Ini pertama kali nih tahun baru di sini guys. Aku mau lihat kembang apinya serame apa guys. Karena ya kalau ya pok penduduk dek gagah. Ini kita naik mobil. Let's go. Guys, sekarang aku sudah nyampe di rumah tanteku guys. Jadi kita bakal mau main kembang api. Ini kita style dulu guys. Ini kita antri dulu ya guys. Guys, kita main kembang api guys. Tuh. Ini guys, kita lagi bakar-bakar. Enak banget ini guys. Eh mana? Sorry. Wow. Nah guys, di sini juga di rumah tanteku ada buras ya guys tuh. Ini makanan andalan Sulawesi nih guys. Ini rame banget. Tukang syuting ini guys lagi nonton. Woi tantenya. Thank you.
lagi. Kita udah selesai ya tadi ya kak ya, habis selesai apa namanya tahun baruan di Balikpapan. Nah sekarang buat teman-teman Happy New Year 2024, semoga tahun 2024 ini semakin sukses, semakin apa ya maksudnya, semakin sehat sekeluarga ya. Amin, lancar rezekinya. Amin, sehat selalu. Dan kalian yang nonton semoga rezekinya juga tambah lancar. Nah ini kita tanya bapak, apa pak ucapannya sedikit happy apa? Selamat tahun baru 2024, semoga tambah sukses. Amin. Amin. Dan jangan lupa subscribe. Itulah ya, ya guys, pokoknya buat kalian, bapakku udah bisa bilang subscribe guys sama kayak aku. Makanya aku bilang, itu tuh keturunan, aku bilang kan, udah bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, jangan lupa di sini. Jadi nanti kalian harus tungguin next video aku bakal kemana lagi di Balikpapan. See you next time, karena kita mau istirahat, dadah.